Stadion Bumi Skala Brak Lampung Barat siang ini, Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 menjadi saksi para atlet atletik tim kontingen Kecamatan Balikbukit, mempersembahkan prestasi terbaik mereka dengan meraup 4 medali emas, dari 5 nomor perlombaan yang telah final, 1 medali emas dicuri oleh atlet dari tim kontingen Kecamatan Kebun Tebu. Dengan raihan 4 medali emas di cabang olahraga atletik hari ini, kontingen Kecamatan Balikbukit nongkrong di klasemen puncak perolehan sementara medali pekan olahraga prestasi pop kedua tahun 2022 dengan 7 emas, 10 perak dan 6 perunggu, dibayangi ketat tempat kedua Kecamatan Air Hitam 6 emas 2 perak dan 3 perunggu, dan ketiga Sumber Jaya dengan 5 emas 6 perak 4 perunggu. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, Lampung Barat Bambang Kusmanto mewakili Ketua Umum Parosil Mapsus, mengaku bangga dengan gelaran pop cabur atletik di Stadion Bumi Skala Brak kawasan Sekuting Terpadu Lampung Barat. Alhamdulillah Pengkap PASI telah melaksanakan pop kedua untuk cabur atletik di Stadion Skala Brak. Ini untuk seluruh nomor lomba cabang atletik. Walau masih banyak yang harus dibenahi tapi ini sudah suatu kebanggaan bagi kita menggelar lomba atletik di Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung Barat ini, ujar Bambang Kusmanto. Saya juga terus mengajak para atlet atletik untuk terus tingkatan latihannya sehingga nantinya ada peningkatan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Bandar Lampung, kata Bambang Kusmanto di hadapan para atlet juga pengurus KONI, pengurus Kabupaten PASI serta Kabid Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Cikden Hamdan. Sementara itu Ketua Harian Pengkap PASI Lampung Barat Ahmad Darmawan mengatakan bahwa hari ini baru 5 nomor yang telah menyelesaikan pertandingannya. Sampai dengan besok Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 masih ada sekitar 17 nomor pertandingan final, yang akan memperebutkan total 51 medali emas perak dan perunggu, ungkap Ahmad Darmawan. Adapun hasil lomba atletik sampai dengan siang Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nomor lomba lari 60 meter putra usia 12. Juara 1 Balikbukit Riza Zakwan waktu 9.97 detik. Juara 2 Sukau Fairil waktu 10.44 detik. Juara 3, Balikbukit, Davin Aska waktu 12.97 detik. Nomor lomba lari 60 meter putri usia 12. Juara 1, Kebun Tebu, Quraisyah waktu 10.63 detik. Juara 2, Balikbukit, Afya waktu 10.73 detik. Juara 3, Balikbukit, Akila waktu 11.72 detik. Nomor lomba lari 60 meter putra usia 16. Juara 1, Balikbukit, Rafli Ramadan waktu 8.9 detik. Juara 2, Sumber Jaya, Wahyu waktu 8.15 detik. Juara 3, Balikbukit, M. Rizky Mubarok waktu 8.22 detik. Nomor lomba lari 100 meter putra usia 18. Juara 1, Balikbukit, M. Farhan waktu 11.69 detik. Juara 2, Sekincau, Raimon waktu 12.12 detik. Juara 3, Sumber Jaya, Miftah Nur Fadli waktu 12.69 detik. Nomor lomba lari 100 meter putri usia 18. Juara 1, Balikbukit, Novra waktu 14.41 detik. Juara 2, Batu Brak, Ros Soleha waktu 15.84 detik. Juara 3, Pagar Dewa, Nurul Koiriah waktu 16.19 detik. Suhartato Translife STV dari melaporkan dari Stadion Bumi Skala Brak Sekuting Terpadu Pekon Watas Kecamatan Balikbukit Kabupaten Lampung Barat.
dari Bapak Bambang Kusnanto. Kepada Bapak dipersilakan. Sebelum saya sedikit menyampaikan sambutan, saya minta ketua panitia POP dengan ketua harian pasti untuk menghadiri di sini. Dan dia teman-teman. Jangan Pak Ujo. Ayo Pak Ujo. Ini dunia olahraga, jadi harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dulu. Salam olahraga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyapa yang kita hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana POB, Bapak Ketua Harian PASI, rekan-rekan pengurus KONI dan panitia pelaksanaan gelaran POB yang hari ini PASI di Stadion Adisaka Bumi Skalabra. Jadi adik-adik semua para atlet yang hari ini sudah sebagian memulai pertandingan dan mungkin nanti akan dilakukan lagi, sebelumnya saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum. Karena kesibukan beliau, jadi saya diminta untuk mewakili beliau untuk menyapa adik-adik para atlet, pekerja, pendamping, panitia dan semuanya yang hadir di sini, khususnya UPT kawasan Kuting. Jadi hari ini kita sama-sama ya melaksanakan gelaran PASI ya, PASI yang harapannya nanti ke depan dapat menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dan tentunya bisa menjadi apa namanya lumbung medali nantinya ke depan. Karena kalau tidak salah yang sebelumnya sosok sebelumnya kita sudah dapat 3 medali emas ya, dan kita semua berharap ini semua bisa dipertahankan dan justru bisa ditingkatkan. Jadi kami berharap dari KONI, kawan-kawan yang bisa disampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas arahannya. Yang selanjutnya langsung pengalungan medali. Tim 22 diraih oleh bid number 108. We'll be right back.
Thank you.